Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah mampir ke channelnya Maria Browning di Alaska. Sekarang adalah tanggal 17 November 2021. Pagi ini kita mau tes PCR untuk keperluan mudik ke Indonesia. Kita akan pulang tanggal 19 November 2021, jadi 2 hari sebelum hari H kita harus tes PCR. Tes PCR di Alaska ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Kita ambil yang gratis biaya. Hasilnya akan dikirim melalui email dalam waktu 24 jam. Kita sengaja datang sekitar jam 6 pagi. Ikutin terus yuk perjalanan mudik kami dari Alaska ke Jakarta. Sisa 2 hari lagi di Alaska kita habiskan dengan nge-mall, nonton, makan. Udah gak sabar banget pengen pulang. Malam di Alaska bulan November ini rata-rata sekitar minus 5 Fahrenheit atau sekitar minus 20 derajat Celcius. Uniknya di Alaska tempat es krim walau sudah malam dan cuaca minus 18 derajat Celcius tapi tetap aja ada yang jajan. Kondo kami akan ditinggal lama, jadi sebisa mungkin menyediakan air buat tanaman. Sekarang adalah tanggal 19 November 2021 hari Jumat. Sekarang jam 2 lewat 20 menit. Kita siap-siap mau ke bandara karena hari ini kita mau mudik. Nah, aku mau berbagi pengalaman persiapan apa aja yang harus kita lakukan sebelum kita mudik ke Indonesia. Yang pertama kali harus kalian lakukan adalah booking hotel dulu karena takutnya hotel yang kita mau itu sudah di booking orang jauh hari. Aku sebetulnya sudah booking dari bulan lalu, waktu karantina masih 5 hari. Nah, alhamdulillah pas kita mau pulang, karantina sudah menjadi 3 hari. Setelah booking hotel, kalian wajib untuk download Peduli Lindungi. Untuk kalian yang vaksin di luar negeri, jangan takut karena sekarang sudah bisa di-upload hasilnya. Untuk lebih jelasnya tata caranya kalian bisa searching aja di Google banyak bagaimana cara untuk mengupload hasil vaksin kita yang ada di luar negeri. Berikutnya adalah kalian harus tes PCR 2 hari sebelum keberangkatan. Setelah hasil PCR kalian keluar, kalian harus masuk lagi ke Peduli Lindungi dan isi bagian e-hack. Di bagian e-hack, kalian harus masukin semua data-data dan upload hasil PCR-nya. Dan jangan lupa sebelum berangkat ke bandara, kalian harus print. Pertama adalah hasil PCR-nya, kedua adalah QR yang dikasih oleh hotel. Sekarang jam 2.36 pagi, suhu sekitar minus 20 derajat Celcius, kami menuju bandara.
Saat transit di Seattle, sebelum naik ke pesawat, kita diminta untuk menyerahkan kopi tes PCR untuk dicatat di sistem PC mereka. Alhamdulillah, akhirnya kita tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan diperiksa beberapa kali. Pertama, siapkan paspor dan boarding pass. Nanti petugas akan memberikan QR atau barcode. Kedua, verifikasi data. Nanti akan ditanya tujuan dari negara asal. Untuk pelajar atau pekerja akan diarahkan ke Wisma Atlet karantinanya. Dan untuk turis yang pergi untuk jalan-jalan harus menunjukkan bukti booking hotel. Tahap ketiga, kita scan barcode dan antri untuk tes PCR. Siapkan paspor, hotel QR, dan bandara QR. Tahap keempat, masih scan barcode untuk menuju ruang imigrasi. Setelah keluar bagian imigrasi, ada asisten dari hotel yang akan membantu mengambil koper, mengambil hasil PCR, sampai kami keluar bandara. Tahap kelima, scan barcode untuk melewati bagian custom. Tahap keenam, kita menunggu hasil PCR keluar sekitar 2,5 jam. Waktu menunggu tes PCR, ada orang hotel meminta paspor kami dan memberikan tanda terima. Paspor baru bisa kita ambil di hotel setelah masa karantina kita selesai. Tahap keenam, scan barcode lagi keluar ruang tunggu menuju taksi. Tahap ketujuh, orang hotel mengambil barcode kami untuk di-scan terakhir kalinya, sementara kami dibantu asisten menuju taksi. Oh iya, lupa, alhamdulillah hasil PCR kami negatif dan kami sekarang menuju hotel untuk karantina. Demikian video kali ini, ikuti video karantina kami di hotel selama 3 hari. Sampai ketemu lagi, assalamualaikum, bye-bye.